Hai semua. Untuk resepi kali ini, Cik Li akan buat nasi lemak pandan hijau bersama dengan sambal yang sangat sedap. Cik Li menggunakan 2 pot beras basmati yang telah dibasuh bersih, sebelah bawang besar yang telah dihiris nipis, 1 inci halia dihiris nipis juga, 1 batang serai, Cik Li hanya tumbuk-tumbukkan sehingga pecah sahaja, sehelai daun pandan yang Cik Li telah gunting, 1 kotak santan, sedikit pewarna hijau dan juga sedikit perisa pandan. Masukkan beras basmati yang telah dibasuh bersih ke dalam periuk elektrik. Masukkan kesemua bahan yang telah dipotong tadi ke dalam beras basmati yang telah dibasuh. Masukkan 1 kotak santan. Santan ni tak kisah jenama apa, lagi bagus kalau gunakan santan yang segar ya. Masukkan sedikit garam, masukkan sedikit pewarna hijau dan masukkan juga sedikit perisa pandan untuk menaikkan lagi aroma bau pandan dalam nasi lemak ni nanti ya. Masukkan air, sukatan air hendaklah melebihi sedikit dari paras beras. Beras basmati tidak boleh melebihi air. Takut nanti terlembik pula ya. Untuk nasi lemak pandan hijau kali ini, Cik Li buat sedikit kelainan di mana Cik Li tidak memasukkan kulit kayu manis dan juga bunga lawang ya. Biarkan nasi sehingga masak. Okey, untuk bahagian nasi lemak dah siap. Memang sedap bau nasi lemak dengan bau pandan yang sangat wangi. Untuk bahan membuat sambal, Cik Li menggunakan cili kering, bawang putih, bawang besar, 1 inci halia, bawang kecil merah dan juga sedikit belacan. Masukkan kesemua bahan-bahan ini ke dalam pengisar dan kisar bahan-bahan ini sehingga halus. Cili kering tu jangan lupa pula direbus dahulu, digunting dan dibuang bijinya. Okey, sekarang panaskan minyak di dalam kuali. Cik Li buat 2 cara di mana Cik Li akan goreng ikan bilis sehingga garing. Dan lebihan minyak itu Cik Li akan gorengkan sambal pula ya. Masukkan cili yang dikisar tadi ke dalam minyak. Tambahkan sedikit air sahaja. Kacau sambal sehingga betul-betul pecah minyak dan masak. Masukkan sedikit asam jawa. Cik Li menggunakan pes asam jawa kerana ia lebih pekat. Selepas itu masukkan sedikit garam dan juga sedikit perasa secukup rasa ya. Tips untuk kita makan sambal tidak sakit perut, sambal perlulah dimasak lama dengan api yang perlahan. Pastikan sambal betul-betul masak sehingga bertukar warna dan betul-betul pecah minyak. Akhir sekali, Cik Li masukkan bawang Holland yang telah dipotong dadu kecil untuk menyedapkan lagi sambal tumis nasi lemak ni. Lagi satu, bawang Holland sangat rangup dan juga manis.
Okey, sambal nasi lemak dah siap. Langkah seterusnya, Cik Lee akan rebuskan telur ayam. Tak sah lah kan kalau nasi lemak tak ada telur. Okey, nasi lemak pandan hijau bersama dengan sambal yang sangat sedap dan tidak terlalu pedas dah siap. Jadi sekarang kita hidangkan untuk dimakan bersama keluarga. Korang boleh juga tambahkan menu lain dalam nasi lemak ni seperti ayam goreng ya. Sebab anak-anak Cik Lee sukakan ayam goreng, jadi Cik Lee tambahkan ayam goreng di dalam nasi lemak ni. Jangan lupa cuba resepi nasi lemak pandan hijau cara Cik Lee ni ya. Kalau korang sukakan resepi ni, korang boleh tekan button subscribe, share, like dan komen.